Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jalan Nagari Minang. Semoga rekan-rekan dan sobat semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun jua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan kita kali ini melanjutkan perjalanan di Nagari Sariak Laweh. Tepatnya kita berada sekarang di jalur arah mengarah ke salah satu jorong yang terdapat di Nagari Sariak Laweh ini, yakni jorong Sawah Padang. Yang mana Sawah Padang adalah sebuah jorong yang terdapat di Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Nakabiluru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Di perjalanan sebelumnya, kita sudah lewati dua jorong ya, yang terdapat di Nagari Sariak Laweh ini. Di antaranya jorong Nagori Godang. Jadi dua jorong sudah kita lewati di Nagari Sariak Laweh ini. Rekan-rekan bisa tengok ya perjalanan dan suasananya di video sebelumnya. Jadi di perjalanan kali ini kita akan mengarah ke jorong Sawah Padang dan nantinya akan sampai di salah satu jorong lagi, yakni jorong Simpang Tigo yang masih terdapat di Nagari Sariak Laweh ini. Akses untuk menuju Nagari Sariak Laweh ini atau tepatnya di jorong Sawah Padang ini, kita bisa masuk dari arah Nagari Batu Ampar ya, yang sebelumnya kita sudah lewati di Nagari Batu Ampar, tepatnya di Simpang Batu Ampar yang mengarah ke Nagari Sariak Laweh ini, atau di jalur Payakumbuah Bukit Tinggi, jalan lintas Payakumbuah Bukit Tinggi ya, tepatnya di Simpang Batu Ampar atau di Nagari Batu Ampar yang mengarah ke Nagari Sariak Laweh ini. Jadi jalurnya bisa mengarah ke Nagari Swayan, juga bisa mengarah ke Nagari Sungai Balantiak, dan bisa mengarah ke Suliki atau Limbanang. Inilah suasana jorong Sawah Padang yang terdapat di Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Nakabiluru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Di jorong Sawah Padang ini juga terdapat pasar tradisional. Cuman kita nggak tahu pasti ya hari dan keramaiannya pasar Sawah Padang ini. Cuman kita pernah dengar keramaiannya pada hari Minggu ya, atau bisa jadi hari Sabtu, antara dua hari tersebut ya. Dan di jalur ini nantinya berakhir di jorong Simpang Tigo ya, yang masih berada di Nagari Sariak Laweh ini, dan nantinya kita akan mengarah ke Nagari Simpang Sugiran, yang mana Simpang Sugiran masih di Kecamatan Nakabiluru ya, di Kabupaten 50 Kota ini. Kalau melihat suasana dan keadaan di jorong Sawah Padang ini, kita bisa melihat ya masyarakatnya sebagian besar sebagai petani atau berladang. Dan selain itu di jorong Sawah Padang ini juga terkenal sebagai peternak ayam. Jadi di jalur ini, baik di bagian kiri jalan dan kanan jalan, di beberapa titik terdapat peternak ayam ya, masyarakatnya. Jadi nyampe di simpang kantor wali Nagari, kita bisa mengarah ke jorong Sawah Padang ya. Selain Sawah Padang ini dan kedua jorong yang sudah kita lewati, yakni jorong Baru Ampalu dan jorong Nagori Godang,
masih ada ya, terdapat beberapa jorong lainnya yang terdapat di Nagari Sariak Lawe ini. Di antaranya jorong Nio Kapalo Koto, jorong Koto Baru, jorong Koto Malintang. Mungkin ada kesempatan kita akan ambil gambar juga ya, atau videonya di jorong-jorong lainnya yang terdapat di Nagari Sariak Lawe ini. Jadi dua jorong sudah kita lewati di video sebelumnya ya. Rekan-rekan bisa tengok perjalanan kita di Nagari Sariak Lawe ini di dua jorong di video sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti ya perjalanan kita di jorong Sawah Padang ini. Semoga rekan-rekan yang di rantau, khususnya masyarakat jorong Sawah Padang, bisa melihat ya suasana kampung halamannya di video ini. Itulah rekan-rekan
perjalanan kita di salah satu jorong yang terdapat di Nagari Sariak Laweh, yakni Jorong Sawah Padang, yang mana Sawah Padang adalah salah satu jorong yang terdapat di Nagari Sariak Laweh ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke beberapa nagari-nagari lainnya yang terdapat di Kecamatan Akabiluru ini. Itulah rekan-rekan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.